tidak berpengaruh terhadap kelanjutan program perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2016 oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebanyak 7.500 unit rutilahu akan diperbaiki pemerintah Kabupaten Bekasi tahun depan. Dengan total anggaran mencapai Rp112,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD 2 2016 dengan bantuan 15 juta per unit. Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Oded S. Yahya menegaskan bahwa program perbaikan rutilahu di tahun 2016 terus berlanjut. Alasannya, program rutilahu termasuk dalam kategori resiko sosial dan menjadi prioritas meski termasuk dalam bantuan sosial. Rutilahu itu bisa, karena itu termasuk, kalau awal mungkin itu adalah hibah, gitu kan. Jadi bantuannya ada dua nih, ada hibah, ada bantuan, bantuan sosial. Tapi bantuan sosial ini ada suatu persyaratan, harus ada resiko sosial. Nah, apakah rutilahu termasuk kemana? Nah, kalau kemarin kan kita hibah. Nah, sekarang karena di situ ada resiko sosial, ini masuknya kemungkinan ini masuknya ke bantuan sosial. Intinya, ini masih memungkinkan menurut kemarin, Kementerian. Iya, betul, masih memungkinkan. Berarti itu kalau memang 2016 tidak bisa, ada kemungkinan rutilahu akan diambil? Enggak, rutilahu menurut kemarin itu masih memungkinkan untuk dilaksanakan karena ini termasuk bantuan sosial. Hal senada juga diutarakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid, mengatakan bahwa program rutilahu tahun 2016 tetap berlanjut. Khusus untuk perbaikan rutilahu, sebanyak 5.000 unit tahun ini sudah berjalan 30% dari mulai proses administrasi hingga pelaksanaan pembangunannya. Enggak, karena rutilahu tidak terganjal dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Karena ini dari bantuan keuangan. Bantuan keuangan. Sekarang hampir 30% sudah berjalan by name, by address. Tapi ada pendamping desa, pendamping kecamatan, juga dari Babinsa ada Koramil yang mengawasan. Pelaksanaan pengerjaannya sekarang gimana, Pak? Langsung pada pelaksanaan si penerima dan dengan tukang. Ada tukangnya, ada anggaran 15 juta itu ada tukang, pembelian materialnya, gitu. Yang penting adanya personalisasi dan juga yang penting ada MCK nama ini. Dari Kabupaten Bekasi, Heri Febrianto, Badar TV memberitakan.